Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga dihebohkan dengan beredarnya video penampakan tuyul yang konon ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Video berdurasi hampir 4 menit ini kemudian viral di media sosial. Benda yang diyakini sebagai tuyul ini pun tampak hanya terdiam. Ya, kita yang pasti nggak jelas, Pak. Untuk daerah Kemang Manis, sepertinya nggak ada, nggak pernah dengar ini. Kalau kayak hoax gitu ya. Kalau daerah Kemang Manis, tapi kalau daerah lain mungkin kan. Pak, ada nggak warga-warga kita yang datang sini ribu-ribu tentang penemuan? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Video ini pertama kali diunggah di akun YouTube Endah Widya pada awal Juni lalu. Hingga kini tak ada penjelasan logis terkait kebenaran video warga yang menangkap tuyul ini. Tim Liputan Transmedia.